رب العالمين بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan segala-gala makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kehendak baik terhadap kita, melanjutkan umur kita sampai kepada hari 8 daripada bulan Zulhijjah yang kita dibilangkan sekarang ini duduk di dalam 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan di atas segala-gala bulan. Dan besok hari insya-Allah dengan kehendak Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita azam di diri kita dan dalam di hati kita berpuasa hari Arafah, kerana ada di dalamnya kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan kepada kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan kepada ini ummah supaya mengerjakan haji sebagai rukun Islam yang wajib di atas setiap muslim dan muslimah. Mengerjakan haji di Makkah Al-Mukarramah, Allah Jalla wa Ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan di atas kita mengerjakan fardu haji bagi mereka yang kuasa menunjukkan kepada Makkah Al-Mukarramah, sama ada dengan kekuatan badan dan kekuatan harta benda. Himpun di antara dua perkara itu, maka wajiblah kita menunjukkan kepada tanah suci Makkah Al-Mukarramah supaya menunaikan rukun Islam yang 5 ya Allah Jalla wa Ala fardukan di atas ini ummah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan dia beri tempohkan kepada kita, terutama kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mempusingkan musim di atas musim, harian yang berganti alik, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada musim-musim ibadah, musim-musim ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kurniakan kepada ini ummah
supaya mengampunkan dosa dan tambahnya pahala ganjaran di sisinya subhana. Kerana umat kita sebagaimana tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil hati kalau nak ukurnya umat dulu-dulu. Kerana umat dulu adalah umat yang umur panjang, gagah, ada beberapa kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akan tetapi walau bagaimanapun, Allah jalla wa ala tidak sama sekali Nabi dia itu nak sedih hati dengan apa yang kita telah dengar tadi. Allah Ta'ala berikan perkara yang tersebut tadi kepada ini ummah. Riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah sabda kata, buniyal islamu ala khams, binanya Islam itu di atas lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahawa kita menyaksi kata tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya dengan cara sebenar malaikat Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penyuruh daripada Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan risalah al-Islam kepada ini ummah. Kemudian rukun yang kedua, wa iqamis salah, kita hendaklah menunaikan fardu sembahyang. Fardu sembahyang kita wajib kita nak jaga. Dan yang ketiga, wa itaiz zakah, dan hendaklah kita menunaikan fardu zakat supaya kita itu mengeluarkan diri kita daripada benda-benda yang tak baik. Dengan sebab kita sedekah itu adalah melepaskan diri kita daripada bejana dan bala petaka. Wa saumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Kebanyakan empat perkara yang kita telah dengar tadi, semua manusia yang menganut agama al-Islam boleh menunai belaka dengan cara selamat dengan kurniaan limpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kelima, wa hajj baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji di Baitillahil Haram bagi mereka yang kuasa menunjukkan kepada tanah suci Al-Makkah Al-Mukarramah. Ibadat haji adalah Allah Subhanahu wa taala mensyarakkan di atas hamba yang mukminin supaya dapat seorang mukmin itu setelah daripada dia mengerjakan fardu haji akan kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala fardu di atas sekalian mukallaf. Dan setengah daripada tujuan haji iaitu hendak membesarkan akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam itu perkara-perkara yang tak makul, perkara-perkara yang kita tak terlintas di dalam akal kita. Kenapa kita nak tawaf sekelilingi Kaabah 7 kali? Kenapa kita nak as-sa'i baina as-safa, di antara Safa dan Marwah? Kenapa kita nak duduk di Muzdalifah? Kenapa kita nak wukuf di padang Arafah? Kenapa kita nak melata? Kenapa kita nak pakai ihram? Kenapa? Soalan yang manusia itu tidak tahu hikmah apakah Allah Subhanahu wa taala fardu haji kepada ini ummah. Akan tetapi walaupun begitu pun kita sanggup nak menunaikan, nak pikulnya akan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita. Itu setinggi-tinggi nikmat, setinggi-tinggi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan itu Allah Jalla wa Ala telah firman di dalam Al-Quran, wa atimmul hajjata wal umrata lillah, dan hendaklah kamu menyempurnakan ibadat haji dan umrah itu kerana Allah Jalla wa Ala, tak kerana lain. Dengan itu kita walaupun Allah Subhanahu wa Taala tak tanda haji, akan tetapi insya-Allah dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa Taala beri dan kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala itu mentuliskan kita
yang datang khususnya pada tengah hari-hari Jumaat ini supaya boleh buat haji di Makkatul Mukarramah pada tahun hadapan. Allahumma amin. Benda itu tak jadi kesusahan di atas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wa atimul hajjata wal umrata lillah. Kita hendaklah niat biar baik-baik. Nagi buat haji ni bukan kita gi untuk nak mengakadkan kata kita ni adalah orang buat haji. Kita pun ada duit nak pergi buat haji. Kita begitu nak nama, nak gapo? Tidak. Haji adalah ibadat yang Allah Subhanahu wa taala perintah di atas ini ummah supaya kita itu buat. Dan apabila kita tunaikan haji dengan cara ada rukun dan syarat sebagaimana Tuhan kehendak, insya-Allah kita akan dapatnya ganjaran yang besar sekali, iaitu al-jannah, syurga. Nabi SAW ni minta kepada Allah Ta'ala syurga. Allahumma inni as'alukal jannah. Setengah daripada manusia yang fahamnya salah terhadap orang wa amal ni gemar nak kepada syurga, dia kata adalah perkara yang tak bagus, tak baik. Itu bukan. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih Muslim, man sama ramadana imanan wahtisab. Sesiapa yang puasa bulan Ramadan serta dia beriman, hal keadaan dia beriman serta ihtisab. Ihtisab mana kata harap ganjaran daripada Allah Jalla wa'ala, harap balasan daripada Allah Ta'ala. Itu adalah syariat kita, naknya kepada syurga. Allah Ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya mereka yang berjaya boleh masuk lepas diri dia daripada api neraka, menunjukkan kepada syurga. Mereka ini adalah mereka yang menang. Mereka ini adalah mereka yang berjaya. Mereka ini adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu kelebihan sungguh. Tidak ada hidupan dunia ini yang kita nak megah-megah di atas sesama orang Islam, nak menunjuk-menunjuk sesama orang di atas sesama orang Islam supaya nak melekehkan, nak merasakan hati guru kita, saudara kita. Dengan sebab kita ada duit, kita pergi boleh buat haji, kita buat bukan kerana Allah. Bukan lagu tu, bukan lagu tu. Itu adalah niat yang salah, niat yang patut kita bekikan supaya kita itu dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam haji ada talbiyah, iaitu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik maknanya aku ni hamba Allah dan aku ni tunai, mari dah ni ya Allah, nak tunaikan apa yang nama merintahkan, apa yang kamu yang angkat retah di atas aku, aku marilah ya Allah. Itu makna kata labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak. Itu adalah talbiyah sisi orang Islam. Di sisi orang Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam royak buat contoh tauladan kepada ini ummah supaya apabila kita pergi buat haji kita talbiyah dengan itu talbiyah. Adapun musyrikun zaman dulu, musyrikun ni buat haji supaya dengan orang Islam kita ni juga, tapi talbiyah dia lagu lain. Talbiyah dia kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak illa syarikan. Malaika ada penyungutu bagi engkau ya Allah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarkan itu perkataan, Nabi kata hasbuk, berhenti. Kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, berhenti banyak tu. Jangan tambah illa syarikan. Mereka ada syirik, ada penyungutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak. Allah Taala ni tak ada nak menyungutu. Man asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirku. Nabi kata di dalam, Allah Taala firman di dalam hadis kursi di atas lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menyungutu akan Allah Taala tu tinggal. Mun nak lagu tu akih, nakih tak ada masalah, aku tak ada nak. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Taala betak dia berhajat sekali sikit pun. Dengan itu adalah kita ikhlas. Ikhlas ni satu orang panggil katanya ulama al-Islam, al-ikhlasu qalbul ibadah, fala ibadata bidunil ikhlas. Ikhlas sucinya hati kita dalam masalah kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala,
adalah hati bagi ibadah. Tiap-tiap benda apabila hati ini bersih, maka bersih segala-gala anggota. Maka ikhlas adalah hati bagi ibadah. Tidak ada jenis ibadah yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala malaikat kena ada al-ikhlas. Kena ada suci hati waktu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, salah satu daripada tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah hajikan kepada kita, iaitu supaya kita itu menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala wik kita ni nak wik kita ikutnya ajaran dia. Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala ni nak wik kita ikut tu. Tuhan menjadikan allazi khalaqal mauta wal hayata. Wa apa Tuhan jadikan hidup dan mati? Kenapa Allah Taala jadikan hidup dan mati? Limaza? Kenapa? Kita ada hidup ni makhluk Allah Taala, mati itu makhluk Allah Taala. Kenapa? Liyabluwakum. Supaya Allah Taala nak cubakan kamu. Ayyukum ahsanu amala? Mana di antara kamu yang eloknya amalan? Nak tewah wa amalan. Bukan tewah nak megah di atas saudara Islam. Bukan. Nak wa amalan falyatanafasil mutanafisun. Sungguh nak wa amalan ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ni apabila kita boleh duduk situ, kita pikulnya amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita itu dok buat dah dengan kehendak kita, itu adalah kelebihan hatu hewi kita juga. Kelebihan ni kita jangan ingat kata rezeki ni, jangan ingat kata duit saja. Dah. Rezeki, kesihatan rezeki. Orang mesti sejuta mak semenit tu masuk berapa juta duit dalam bank dia. Akan tetapi klik daripada kahera balik kereta. Afanallahu wa iyyakum ajma'in. Isteri meninggal mati. Dia hidup. Akan tetapi jadi amafat a'azzakumullah. Afanallahu wa iyyakum ajma'in. Dia kata kalaulah bom mana dalam dunia ni boleh menggerakkan tangan aku sebelah ni, sebelah. Aku nak bagi setengah daripada harta. Tapi Tuhan tak izin. Dengan sebab itu kesihatan hak Tuhan wik kita adalah rezeki. Pangkat Tuhan wik kita adalah rezeki. Kekuatan hak Tuhan wik kita adalah rezeki. Semua itu milik siapa? Milik Allah Taala. Dengan itu Allah Taala kata, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadikal khair." Innaka ala kulli syai'in qadir. Kata olehmu ya Rasulullah kepada ini ummah, Allah Ta'ala lah yang memilikkan segala kelebihan tadi. Tuhan nak wis siapa, nak tarik daripada siapa, Tuhan nak akak siapa, nak buat turun siapa, serah ke Tuhan. Sebab itu kita kena buat diri kita jadi molek. Dengan itu Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia ni nak buat haji, nak wis serupa dengan Nabi SAW. Tak sewa jadi gelecoh sikit pun. Dia tengok Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam sahihnya, Sayyidina Umar radhiyallahu an, apabila dia duduk tepi dengan Hajaril Aswad, dia kata, "Inni la a'lamu annaki hajarun la tadur wa la tanfa." Aku tahu kata mung ni batu, tak boleh beri manfaat, tak boleh beri faedah. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuk. Kalaulah aku tak tengoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat contoh kucukmu, nescaya aku tak kucuk. Ni syariat orang Islam kita. Bukan makna kata kita nak sapuh belakang Kaabah, sapuh belakang gitu gini. Dak. Kita tepat hasak orang so sapuh, istilam. Tepat kucuk kita kucuk. Tu orang Islam yang Allah Subhanahu wa taala nak mulia. Bukan nak jadi ngomngai, khurafah, bukan. Orang Islam yang bergantung dengan Islam, dia izzah, dia mulia, dia hebat. Di atas apa? Mula sekali di atas diri dia. Kamu dia diikuti oleh mereka-mereka yang duduk balik belakang dia sebagai contoh
sebagai orang yang buat jadi kuduah contoh bagi manusia. Dengan itu, hendaklah kita sebagai orang Islam ini, we tahu kata kita ni duduk di mana dan kita kena buat gapo di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sikit lagi, di antara maksud haji Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni iaitu zikrullah. Allah taala perintahkan haji supaya nak kita mengingati Allah taala. Buat apa sangat kita kena mengingati Tuhan? Sebab Tuhan yang menjadikan kita. Orang tak kenal kata Tuhan dia tu siapa, Allahu akbar. Bunuh diri. Siapa kata tak ada kesusahan dalam hati, dalam ramai-ramai kita manusia semua tak ada. Semua ada kesusahan belakang. Akan tetapi kekuatan yang dia nak menunjukkan kepada kejayaan, ia bergantung dengan hablullahil matin. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak nak bergantung lagu mana? Kena kenal Tuhan. Kena tahu kata Tuhan tu siapa? Allahu jalla wa ala rabbul izzah. Tuhan yang mengadakan segala-gala makhluk. Allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin. Allah Taala yang mengakakkan tujuh lapis langit dengan ketiada etiye walaupun sepotong. Itu Tuhan kita. Tetapi manusia tak tahu. Kata kita ni bergantung dengan Allah Taala yang maha besar, maha kuasa. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas, walakinan nas anfusuhum la ya'lamun. Jadikan langit bumi ni lebih payah daripada menjadikan manusia. Gana-gana lagi. Tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Dengan itu, kita hendaklah mengingati Allah Ta'ala. Wadhkur rabbaka idha nasit. Surah sebut Allah Ta'ala. Surah mengingati Allah Ta'ala. Pak kita nak masuk lagu mana tu? Hewaya kata, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Nak masuk lagu mana kita dalam ayat tu? Mujahid. Anak murid Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, dia kata siapa-siapa melazimi azkar pagi petang. Azkar ada di kedai, pergi beli. Azkar ada di kedai. Royak tanda azkar pagi petang. Baca pagi dan petang, termasuklah kamu daripada gulungan mereka yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak. Allah Taala kata kena wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Suruh sebut Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tertentu. Katanya mufassirun, hari yang tertentu iaitu hari tasyrik. Hari tasyrik, hari 11, 12, 13 tu tasyrik. Dan mula esok sebagaimana katanya para-para ulama, pagi esok iaitu pagi hari Arafah boleh kita takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar takbir. Hingga akhir daripada hari tasyrik asal esok. Asal hari tasyrik baru kita berhenti takbir. Takbir furada, takbir orang panggil kata dengan cara ramai-ramai pun tasamuhlah ulama. Setengah ulama yang syadid sikit yang kata takbir ramai-ramai tu bidah. Tetapi yang kami duk bawa dan alasan yang para-para ulama kita duk jaga, duk bawa, tak ada masalah. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu an, sebagaimana ada hadis dalam Sahih Bukhari, dia takbir orang lain turut, tak ada masalah. Setengah-setengah kata tak boleh takbir ramai-ramai bidah, itu orang panggil telajak. Nah, pelajak dari masalah kita nak buat amal ibadat. Itulah setengah daripada mengingati apa orang-orang Islam kita tentang ibadat haji yang hadap kita ni nak pergi buat. Hati kita ni nak buatnya haji kerana nak menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah kita sama-sama mengakakkan ketingkatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pohonlah kita sebagai orang Islam ni we boleh pergi buat haji
Satu kali dalam hidup kita doa dengan sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan boleh pergi buat haji. Tuhan itu tak akan menyanyai kita sama sekali. Kalaulah kita nak kepada kebaikan ya Allah Subhanahu wa taala itu nak bagi, maka kita usaha dengan cara halal. Jangan sama sekali ambil duit haram pergi buat haji. Jangan tipu orang. Jangan makan riba. Jangan makan rishwah. Jangan buat angkara kacau dalam masyarakat. Kalau dia ambil duit tu pergi buat haji, la yakbalullah. Allah Ta'ala tak terima sama sekali. Dengan itu hendaklah kita beringat dalam masalah kita nak bawa duit kita, nak ambil duit kita buat haji. Haji itu nak buat sekali dalam hidup. Ambil duit haram pula, la hawla wa la quwata illa billah. Gapo kita nak boleh? Nah, gapo kita nak boleh? Tak pandai doa lu cara nak menegur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah perkara yang kita kena bekilah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barika ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ufil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarimu mujibu da'wa. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.